Pertama aku mundur. Ono wonge, Pak? Ada. Ada ya. Ada. Yang pertama adalah kita tracing terkait dengan penjualan lapak. Yang pertama, penjualan lapak, semua penjualan lapak wajib untuk melakukan izin lokasi dengan tujuan yang pertama untuk screening dari hewan yang masuk di Kota Pasuruan khususnya. Karena dengan adanya seperti itu kita bisa mengetahui lalu lintas terutama penyakit hewan. Dan itu sudah kita lakukan, ini ada sekitar 21 tempat lapak yang sudah melakukan izin. Selebihnya nanti sambil bertahap, mungkin kita sambil di lapangan untuk segera melakukan proses perizinan. Yang diperiksa meliputi apa aja, Dok? Untuk pemeriksaan kita hewan kurban, sapi, kambing, nanti domba yang ada khususnya. Yang terutama sekarang untuk pemeriksaan sekarang itu adalah pemeriksaan antemortem sebelum disembelih. Jadi di sana ada terkait dengan penyakit yang bawaan dari hewan tersebut, apa itu menular ataupun tidak, kita nyatakan nanti dalam surat keterangan kesehatan hewan. Jadi nanti setiap lapak pasti memiliki surat keterangan kesehatan hewan untuk melakukan update terkait berapa jumlah yang dijual belikan, nanti berapa yang layak untuk dijual. Tinggal dua dari 20 kambing. 20 tani kambing lebih banyak dibanding sapi. Iya. Kalau sapi tidak ada, Bu? Ya ada, tapi masih belum. Jadi rata-rata pembeli beralih ke kambing? Kambing, iya. Ya. Untuk harga sendiri berapa, Bu? Harga paling kecil 2,5, yang besar 5,5. Berarti omsetnya dari tahun yang lalu sampai sama sekarang ini lebih bagus yang mana, Bu? Ya, alhamdulillah lebih bagus dari sekarang. Oh, sekarang, ya. Untuk kambing, Bu, ya? Iya.